Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan selama Ramadan, maka alhamdulillah pada pertemuan tadi ini kita bisa melanjutkan pengajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan melakukan pengajian ini dalam rangka mencari kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali inallahi atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu meskipun sedikit. Pertemuan kita ini hanya satu kali satu bulan, nah, sedikit. Tapi kalau kontinu maka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat beliau pada tahun 256 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada bab yang baru, babu man lam yataghanna bil Quran. Harus enggak? Hadis 5023. Bab orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ini terjemahan yang populer, yataghanna melakukan. Ada juga yang mengartikan yataghanna merasa cukup atau merasa kaya. Jadi ada dua hal yang tidak baik. Yang pertama, membaca Quran tidak dilakukan, itu tidak baik. Yang kedua, tidak merasa cukup padahal sudah dikasih oleh Allah Al-Quran, tapi dia merasa rendah terhadap orang kaya, merasa rendah terhadap orang yang punya jabatan, padahal dia sudah dikasih oleh Allah Al-Quran. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina, karena Quran ini sesuatu yang agung, melebihi keagungan harta, melebihi keagungan jabatan, dan segala jenis masalah-masalah dunia yang lain. Wa qawluhu ta'ala, dan kalam Allah ta'ala, awalam yakfihim, apakah belum cukup kepada mereka, anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya kami turunkan kepada engkau al-kitab, maksudnya Al-Quran, yutla alaihim, dibacakan kitab itu terhadap mereka. Ini surat Al-Ankabut ayat 51. Maksud ayat ini adalah, apakah orang-orang itu tidak merasa cukup dengan kitab Al-Quran dari kitab-kitab yang lain? Artinya semestinya kita merasa cukup dengan Quran. Sudah punya Quran, ngapain buka-buka Injil? Sudah punya Quran, ngapain buka-buka kitab Taurat? Sebagian orang itu mempelajari kitab Injil dan Taurat sampai apal isinya, tetapi Quran malah tidak dipelajari tafsirnya. Ini kebalik. Apa fungsinya pelajari Injil, Taurat, sementara sudah enggak terpakai untuk kita umat Islam, sementara Quran yang terpakai malah enggak dipelajari? Ini kebalik. Saya pernah mendengar Ustaz Mudzakir menjelaskan, kalau orang mempelajari Taurat, Injil, sementara dia tinggalkan Quran, itu seperti orang ngudek-udek tai, tapi dia tinggalkan roti. Ini ada makanan, roti. Ini ada tai. Ngapain tai diudek-udek? Kamu lapar, perlu makan, ambil makanan yang benar. Nah, demikian juga manusia ini perlu hidayah. Hidayahnya sudah dikasih oleh Allah, Quran. Ngapain mudah-mudah Taurat sama Injil? Ya boleh, orang yang berilmu ingin mengetahui Taurat Injil untuk menjelaskan kesalahannya kepada umat-umat yang kafir supaya mereka sadar, enggak ada masalah. Tapi orang-orang seperti kita enggak perlu lihat Taurat Injil. Hadis 5023.
Qala hadda bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullahu ta'ala qala حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. Abu Salamah ini namanya Abu Salamah. Jadi sejak lahir dikasih nama oleh bapaknya Abu Salamah. Maka boleh seseorang itu mempunyai anak dikasih nama Abu, enggak ada masalah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhanillahu, tidaklah mendengarkan Allah itu li syai'in, terhadap sesuatu, ma sebagaimana adzina, Allah mendengarkan lin nabi, terhadap nabi, ayyatahunna bil Qur'an, bahwasanya dia melakukan Al-Qur'an. Wa qala sahibul lahu, dan berkata sahabat baginya. Baginya ini kembali kepada Abu Salamah tadi. Jadi sahabatnya Abu Salamah yang bernama Abdul Hamid, dia mengatakan yuridu, yang dimaksud oleh Nabi adalah yajharu bihi, mengeraskan bacaan Quran. Hadis ini menunjukkan disukainya kita melakukan Quran. Jadi kalau membaca Quran itu dibaguskan, dienakkan, dilakukan. Tapi jangan sampai melakukan kemudian meninggalkan tajwid. Sebagian orang karena ngejar lagu, maka tajwidnya malah salah, enggak begitu. Orang kalau membaca Quran, tajwidnya bagus, otomatis lagu ngikut. Maka jangan sampai apa? Ngikuti lagu, meninggalkan tajwid. Tajwid itu yang pokok. Kalau tajwidnya bagus, otomatis pasti sudah melagu. Kemudian kata-kata yataghanna, ini ada tiga tafsiran. Tafsiran yang terkenal tadi, melakukan, dari kata-kata ghina, itu artinya nyanyi. Tafsiran yang kedua adalah tafsiran dari temannya Abu Salamah yang bernama siapa tadi? Abdul Hamid. Dia mengatakan yang dimaksud yataghanna itu yajhar, mengeraskan. Maka menurut Al-Imam Abdul Hamid, ini maksudnya adalah fadilah mengeraskan bacaan Quran. Kalau dua tafsiran ini kita gabungkan, berarti kita baca dengan keras plus dilakukan. Mana lebih utama, baca Quran dengan keras atau dengan perlahan-lahan? Para ulama mengatakan yang paling utama dalam baca Quran adalah yang paling tadabbur. Sehingga kalau panjenengan dengan keras bisa tadabbur dahsyat, keras lebih utama. Kalau panjenengan dengan bacaan yang ringan, pelan lebih tadabbur, maka pelan lebih utama. Mana lebih utama, baca Quran dengan melihat mushaf atau dengan hafalan? Para ulama menjawab sama. Yang lebih utama adalah yang paling tadabbur. Maka kalau panjenengan menghafal lebih tadabbur, lebih bagus menghafal. Kalau panjenengan baca melihat mushaf lebih tadabbur, lebih bagus membaca dengan melihat mushaf. Misalnya kebiasaan kita hari Jumat baca surat apa? Al-Kahfi. Nah, sudah hafal Al-Kahfi kan? Nah, kalau hafal Al-Kahfi, lebih bagus mana? Hafalan atau baca? Tergantung. Mana lebih tadabbur? Yang lebih tadabbur itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Allah mengatakan liyadabbaru ayati. Quran itu diturunkan supaya apa? Ditadabburi. Berarti yang lebih tadabbur itu yang lebih utama. Baik, ini dua tafsiran untuk yataghanna. Satu tafsiran lagi, yaitu merasa cukup dengan Quran, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada hadis setelahnya. Tapi tafsiran yang ketiga ini diingkari oleh banyak dari para ulama-ulama kita, termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kalau yang dimaksud oleh Nabi adalah merasa cukup dengan Quran, maka kalimatnya bukan yataghanna, tetapi yastaghni. Berbeda antara yataghanna dengan yastaghni. Nah, pendapat Imam Bukhari yang mana? Pendapat Imam Bukhari tampaknya adalah tidak menjelaskan secara gamblang. Maka dalil ayat ini awalam yakfihim, menguatkan pendapat yang mengatakan yataghanna artinya merasa cukup. Adapun hadis ini dengan tafsiran dari Abu Salamah, temannya Abu Salamah yang bernama Abdul Hamid,
Ini berarti beliau menyampaikan adanya pendapat yang mengatakan bahwa yataghona artinya mengeraskan. Dan Imam Bukhari sering seperti itu. Beliau ngasih judul bab yang tidak menunjukkan pendapat mana yang beliau pilih. Kenapa? Karena beliau ingin menjelaskan saja. Ini hadis tafsirnya diperselisihkan ulama. Yang mengatakan yataghona diartikan merasa cukup, tuh dalilnya ayat Quran, awalam yakfihim. Yang mengatakan yataghona artinya mengeraskan, ini tafsiran dari seorang perawi hadis. Sementara perawi hadis itu biasanya lebih paham terhadap hadis yang diriwayatkan daripada rawi-rawi yang lain. Kaidahnya mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Rawi hadis lebih paham terhadap makna dari hadis yang dia riwayatkan. Maka ringkasnya, kata-kata yataghona ada 3 tafsiran. Kita lanjutkan 5024. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله tidaklah Allah mendengarkan لشيءٍ terhadap sesuatu ما أذن sebagaimana Allah mendengarkan للنبي kepada seorang nabi أن يتغنى بالقرآن bahwasanya nabi itu melakukan Al-Quran. Qala Sufyan, berkata Sufyan, tafsiruhu, tafsir hadis ini adalah yastaghni bihi, dia merasa cukup dengan Al-Qur'an. Maka Imam Bukhari di sini menampilkan 2 penjelasan dari 2 orang yang berbeda. Yang pertama dari Abdul Hamid, yang kedua dari Sufyan, untuk menunjukkan bahwa di sini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan. Tapi memang pendapat yang paling populer adalah yang pertama, yaitu yataghanna melakukan. Ada juga yang mengartikan mengeraskan. Ada juga yang mengartikan merasa cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah kalau kita membaca Quran, maka Allah sangat senang kepada kita sehingga Allah pun mendengarkan bacaan kita. Adanya Allah mendengarkan itu menunjukkan apa? Allah senang. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, setiap hari marilah kita membaca Al-Quran. Dan kalau membaca Quran, hendaklah dilakukan. Ada satu hadis perintah untuk melakukan Quran, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya tampilkan dari Jami' Shaghir. Rasulullah SAW bersabda, hassinul Qur'an bi aswatikum, baguskanlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Fa inna sawtal hasan, karena suara yang bagus itu, yazidul Qur'ana husna, menambah bagusnya Qur'an. Hadis riwayat Hakim. Sama-sama baca Qur'an ya, tapi yang suaranya bagus menyebabkan kita jadi perhatian. Masya Allah, suaranya bagus. Tapi kadang-kadang orang itu mengejar liuk-liuk itu. Sehingga karena mengejar liuk-liuk suaranya, akhirnya orang malah perhatian terhadap liuk-liuknya, bukan perhatian terhadap maknanya. Ini tidak benar seperti ini. Jadi melakukan Quran jangan mengejar meliuk-liuknya. Tapi kejarlah tajwidnya yang bagus, dan kalau tajwid sudah bagus, otomatis melakukannya juga bagus. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab iktibati, bab iri terhadap sahibil Quran, orang yang memiliki Al-Quran atau sahabatnya Al-Quran. 5025, wabihi ilaihi qala hadathana Abu Yamani qala akhbarna Shu'aibun an az-Zuhri qala hadathani Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada, tidak ada hasad, illa ala thnatain, kecuali untuk 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahul kitab, hasad kepada seseorang yang Allah beri kepadanya Al-Kitab. Diberi kitab maksudnya dia hafal Quran dan paham Quran. Dikasih oleh Allah maksudnya hafal, dikasih hafalan dan dikasih pemahaman. Wa qama bihi, dan dia berdiri dengan Al-Qur'an, ana al-lail, di waktu-waktu malam. Berdiri maksudnya salat.
Berarti maksudnya di sini apa? Salat tahajud, membaca Quran. Yang kedua, warajulun, dan iri kepada seseorang, a'tahullahu malan, yang Allah memberinya harta. Fahuwa yatasaddaqu bih, maka dia pun sedekah dengan hartanya, ana al-laili wan nahar, di waktu-waktu malam dan siang. Kata-kata hasad artinya iri. Tapi yang dimaksud di sini bukan iri yang sesungguhnya, tetapi irtibat, sebagaimana disebutkan dalam judul. Apa bedanya antara iri yang sesungguhnya dengan irtibat? Kalau iri yang sesungguhnya yang dilarang itu adalah tamanni zawali nikmatil ghair, mengangan-angankan nikmat orang lain itu lenyap dari dia. Ada orang punya rumah baru, kemudian ingin rumah ini hancur, tetangganya ingin rumah itu hancur, nah, itu hasad yang dilarang, nggak boleh. Kalau irtibat itu adalah ingin mendapatkan semisal yang orang lain dapatkan, nah, itu namanya irtibat. Wah rumah tetangga saya baru, saya pengen juga seperti dia supaya anak-anak saya di rumah nyaman, nah, itu namanya irtibat, nggak apa-apa. Maka hasad itu tercela. Kenapa? Karena seolah-olah tidak rela Allah kasih orang lain harta. Tapi kalau iqtibat, tidak dilarang. Karena namanya manusia, melihat sesuatu yang menarik, biasanya apa? Senang, tertarik. Gak apa-apa. Tetapi kata Nabi, la hasada, tidak ada hasad. Maksudnya tidak ada hasad yang bagus, atau tidak ada hasad yang terpuji, kecuali kalau kamu itu hasadnya atau iqtibatnya kepada dua orang ini. Kalau iqtibatnya karena ada temanmu yang punya mobil baru, maka itu iqtibat yang biasa, rendah, remeh, biasa, masalah dunia tok. Tapi kalau iqtibat kepada orang lain dalam hal dua ini, yaitu dalam hal Quran maupun dalam hal sedekah, ini iqtibat yang bagus. Jadi bukan berarti la hasada, tidak boleh hasad, bukan gitu maksudnya. Karena hasad yang dimaksud bukan hasad yang sesungguhnya, tapi hanyalah apa? Iqtibat. Iqtibat itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya, pingin. Okay? Tidak ada pingin seperti orang lain yang pengen itu terpuji, kecuali kalau pengennya dalam dua hal ini. Adapun pengen selain dari dua hal ini, maka itu bukan pengen yang terpuji, tapi juga bukan yang tercela, biasa. Kamu punya bisnis, ya lancar tidak? Tidak. Temanmu, wah lancar, masya Allah. Pengen nggak seperti dia? Pengen. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tetapi pengen yang biasa. Kenapa? Itu hanya masalah dunia, bisnis saja. Ustadz Somad nikah istrinya usia berapa? 17 nih. Pengen buatan? Pengen. Istrinya cantik, kita ilmu ya. Terus hafid Quran, terus kenapa malah? Muda, wah pengen, boleh enggak panjenengan pengen seperti Ustaz Somad? Wah mudah-mudahan Allah kasih rezeki saya seorang hafidah, cantik, kaya, apa boleh, pinter, muda, nah itu namanya ghibtah, enggak apa-apa. Yang tidak boleh kalau antum hasad kepada Ustaz Somad, mudah-mudahan istrinya Ustaz Somad mati, itu enggak boleh. Atau mudah-mudahan istrinya Ustaz Somad nanti jadi istri saya, enggak boleh. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya bahwa itu dilarang? Nanti dilihat surat An-Nisa. Pada ayat 32 Allah mengatakan wala tatamannau, janganlah berangan-angan terhadap ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jadi ada orang punya kekayaan, itu kelebihan dari Allah diberikan kepada dia. Ada orang punya istri, nah itu kelebihan dari Allah diberikan kepada dia. Kita tidak boleh mengangankan kelebihan itu. Kekayaannya pindah kepada kita, enggak boleh. Istrinya pindah kepada kita, enggak boleh. Rumahnya pindah kepada kita, enggak boleh. Allah tidak mengatakan wala tatamannau mithla ma fadlallah. Allah enggak mengatakan gitu. Jangan berangan-angan semisal apa yang diberikan kepada orang lain. Enggak ada larangan. Maka berangan-angan semisal yang diberikan orang lain, enggak apa-apa.
Yang dilarang adalah berangan-angan barang yang diberikan kepada orang lain tadi. Ini saya jelaskan kenapa? Karena sebagian ustadz salah paham, mengira bahwasanya kalau pengen seperti orang lain, pengen sukses seperti orang lain, pengen bisnisnya mapan seperti orang lain, itu dilarang oleh ayat. Enggak dilarang. Anda salah paham. Coba perhatikan pelan-pelan penjelasan para ulama tafsir. Jangan menafsiri Quran dengan sekedar membaca zahirnya, bisa salah. Dan sangat jelas di sini Allah mengatakan jangan berangan-angan apa yang Allah lebihkan. Allah tidak mengatakan jangan berangan-angan semisal apa yang Allah lebihkan. Kalau berangan-angan yang semisal, enggak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah dua orang. Yang pertama, orang yang diberi Al-Qur'an kemudian dia mengamalkan isi Qur'an. Salah satu pengamalannya adalah karena dia hafal Quran dan paham isinya, maka dia salat tahajud. Perhatikan kata-kata qama bihi ana al-lail. Dia berdiri salat di waktu malam. Berarti salat tahajud. Sementara untuk sedekah, Nabi mengatakan ana al-lail wa nahar. Sedekahnya siang malam. Kenapa untuk yang tahajud? Kenapa untuk yang salat beliau sebutkan malam saja, sementara untuk yang sedekah beliau sebutkan malam dan siang? Kenapa? Ini sekaligus menunjukkan bahwa sholat di malam hari lebih utama daripada di siang hari. Jadi sama-sama sholat sunnah ya, dua rakaat jam 12 malam itu lebih utama daripada dua rakaat jam 12 siang. Sama-sama dua rakaat jam 1 malam lebih utama daripada jam 1 siang. Sama-sama dua rakaat jam 2 malam lebih utama daripada jam 2 siang. Begitu. Maka para ulama mengatakan secara umum waktu malam lebih utama daripada waktu siang. Kemudian waktu siang ini bertingkat-tingkat. Yang setelah subuh lebih utama daripada yang setelah-setelahnya. Malam pun juga bertingkat-tingkat. Yang terakhir lebih utama daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena itu salah satu pesan Ustaz Mudzakir yang saya ingat adalah kalau bangun malam maka sempatkan untuk melakukan ibadah meskipun hanya angkat tangan doa kepada Allah. Jadi bangun malam jam 12, wah ini belum waktunya sholat malam. Tidur lagi gimana? Silahkan. Tapi mbok disempatkan angkat tangan doa. Kalau lebih bagus lagi ya wudhu, sholat dua rakaat, tidur lagi. Jam 2 bangun lagi. Wah, saya biasanya belum bangun nih jam 2. Biasanya saya bangun jam 3. Maka silahkan tidur lagi, silahkan. Tapi lebih bagus lagi kalau ambil wudhu, sholat 2 rakaat, habis itu baru apa? Tidur lagi. Kalau tidak bisa gitu, maka minimal tadi angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita ambil pelajaran fadilahnya ilmu dan harta apabila dipegang oleh orang yang baik. Ilmu kalau dipegang oleh orang yang jelek malah digunakan untuk ngakali orang-orang lain. Tapi kalau orang yang baik yang pegang ilmu maka digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Harta juga begitu. Kalau diberikan pada tangan yang jelek ini nanti akan digunakan untuk yang jelek-jelek. Kalau diberikan kepada tangan yang baik maka harta itu akan menjadi harta yang baik. Maka harta itu netral, tergantung siapa yang pegang. Yang pegang orang baik, jadi harta yang baik. Yang pegang orang jelek, maka jadi harta yang jelek. Karena itu orang muslim jangan menghindari kekayaan. Kalau Allah menghendaki dia kaya, enggak ada masalah kaya. Saya mau tutup semua bisnis saya supaya saya enggak punya duit. Enggak perlu begitu. Ngapain engkau tutup begitu? Kalau memang tidak bisa infak, maksudnya apa, repot tidak bisa mengalokasikan infak ke sana kemari, udah serahkan saya saja, tak infakkan kemana-mana nanti. Gampang lagi. Jadi sudah ada orang yang apa, insya Allah bisa mengatur harta panjenengan kalau memang terlalu banyak sampai tidak bisa mengaturnya. Kemudian kita lanjutkan hadis 50626 dan tolong diperhatikan perbedaan antara hadis 26 dengan hadis 25. Wabihi ilaihi qala haddathana Ali ibn Ibrahim qala haddathana Rawah qala haddathana Syu'bah an Sulaiman
annahu qala sami'tu dhakwana an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad atau irtibat yang terpuji kecuali dalam dua hal. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an, kepada seseorang yang Allah ajari Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia pun membacanya di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Fasami'ahu jarullah, maka mendengarnya tetangganya. Faqal laitani utitu mithla ma utiya fulan, maka dia mengatakan alangkah inginnya saya diberi semisal apa yang diberikan kepada fulan. Fa'amiltu mithla ma ya'mal, maka aku pun beramal semisal apa yang dia amalkan. Sampai di sini perbedaannya di mana? Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Selain itu? Napa? Yatlu, membacanya. Kalau tadi? Qama. Selain itu? Oke. Yang lebih tampak lagi perbedaannya. Allamahullahul Quran. Yang lebih tampak lagi perbedaannya. Ana al-layli wa ana an-nahar. Tadi kan cuma ana al-layl kan? Kenapa tadi cuma ana al-layl? Karena qama bicaranya tentang sholat. Sementara kenapa di sini ana an-nahar juga waktu-waktu siang? Karena bicaranya tentang yatlu, membaca. Maka kalau membaca itu enggak peduli mau siang mau malam tetap membaca Quran. Tetapi kalau sholat memang lebih utama sholat di malam hari. Begitu ya. Karena itu dari sini kita ambil kesimpulan juga bahwa marilah kita membaca Quran itu tidak hanya satu waktu, malam saja atau siang saja, enggak. Malam baca, siang baca. Seringkali Ustaz Asyuri itu mengatakan manusia itu dibagi dua, ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya perlu makan, makan tiga kali. Rohaninya lebih perlu makan, makanannya Quran. Nah, kalau kita cuma makan satu kali untuk rohani kita, sementara jasmani kita kasih makan tiga kali, menurut saya kebalik itu. Rohanimu itu lebih penting. Ada kasih makan cuma dikit aja. Kasih makan pagi, kasih makan siang, kasih makan malam. Maka paling bagus baca Quran itu ya kalau bisa habis sholat subuh, habis sholat duhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. 5 kali kita baca Quran, bagus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata yatlu selain berarti membaca juga berarti mengikuti. Maka tilawah dengan qiraah beda. Kalau qiraah itu sekedar baca saja. Kalau tilawah itu baca, memahami sehingga bisa mengikuti. Maka perhatikan Nabi, kenapa beliau tidak mengatakan fahuwa yaqra'uh, tapi Nabi mengatakan fahuwa yatluuh. Ini ada hasungan kepada kita untuk membaca Quran sambil tidak deburi sehingga bisa mengikuti isinya. Jadi sabda Nabi itu memang penuh misteri. Kenapa bersabda begini, kenapa bersabda begitu, itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian dari kata-kata fasami'ahu jar, didengar oleh tetangga, ini menunjukkan bolehnya kita membaca Quran dengan suara yang keras, boleh. Yang penting tidak ada niatan untuk riya atau sum'ah, supaya pamer, dilihat orang, didengar orang, enggak. Kenapa kamu baca Quran keras-keras? Supaya ngasih hasungan kepada orang lain supaya membaca, bagus. Jadi melihat orang banyak pada ngobrol, maka langsung ambil Quran baca keras-keras supaya pada ngambil pelajaran. Daripada kita ngobrol begini, padahal ini Lailatul Qadar, maka lebih baik kita baca Quran seperti dia, enggak ada masalah. Tapi kalau hati kita khawatir, riya, nah, maka lebih bagus bacanya pelan-pelan saja. Yang kedua, warajulun, dan hasad kepada seseorang, atahullahu ma'lan, yang Allah berikan kepadanya harta, fahuwa yuhlikuh, maka dia menghabiskan hartanya, menginfakkan hartanya, fil haqi, di dalam kebenaran. Faqar rajul, maka berkata seseorang, laitani alangkah inginnya saya, utitu mithlama utia fulan,
diberi semisal apa yang diberi kepada fulan, fa'amiltu mithlama ya'mal, maka aku pun bisa beramal semisal apa yang dia amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan. Ada orang dikasih ilmu kemudian dia memberi manfaat dengan ilmunya. Kita tidak dikasih ilmu tapi kita mengatakan saya pengen seperti dia sehingga bisa beramal seperti amal dia. Pertanyaannya, apakah orang yang berkeinginan tadi sudah mendapatkan pahala atau tidak? Jawabnya sudah mendapatkan pahala. Dalilnya dua. Dalil yang pertama, Rasulullah bersabda, wa innama likulli imrin ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dalil umum. Adapun dalil khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Wa hadithukum haditsan fahfadhu." Saya ingin menyampaikan satu hadis, hafalkan. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu diberikan kepada empat orang. Yang pertama, seseorang yang diberi rezeki oleh Allah harta dan ilmu. Jadi kaya dan pintar ilmu agama. Maka dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menyambung silaturahmi dengan hartanya tadi dan dia melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dalam harta dan ilmunya tadi. Fahada bi'afdulil manazil. Maka ini tingkatnya paling atas. Udah ulama, hartanya banyak. Contohnya siapa? Imam Laits bin Sa'ad, temannya Imam Malik. Imam Laits bin Sa'ad, temannya Imam Malik. Ini terkenal beliau di Mesir, itu kalau ngajar itu 4 majelis. Majelis ba'da subuh Quran atau hadis ya. Majelis hadis selesai maka ganti majelis fikih. Majelis fikih selesai ganti majelis fatwa. Majelis fatwa selesai ganti majelis orang-orang miskin yang mereka datang untuk minta duit. Maka 1 jam ngajar hadis, 1 jam ngajar fikih, 1 jam ngajar fatwa, kemudian setelah itu orang-orang miskin datang minta duit, kasih duit. Yang punya utang berapa nih? Karena bisnisnya besar. Nah, ini bi'afdalil manazil kayak gini. Derajatnya paling tinggi. Yang kedua kata Nabi, ada orang yang dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala ilmu saja tapi enggak dikasih harta yang banyak. Maka niatnya baik, niatnya benar, dia mengatakan kalau saya punya harta seperti orang itu, saya akan beramal seperti orang itu. Fahuwa biniyatihi fa ajru ma hasawa. Maka dia dengan sebab niat itu pahalanya pun sama dengan orang yang sudah beramal. Nah, ini dalil bahwasanya niat saja sudah mendapatkan apa? Pahala. Jadi kalau panjenengan melihat seorang syekh yang ilmunya terkenal banyak dan ilmunya manfaat berkah, maka panjenengan sambil mendengarkan syekh tadi, panjenengan sambil mengatakan, saya ingin seperti syekh ini sehingga bisa beramal seperti amal beliau. Maka dengan ngomong begitu saja, niat dalam hati sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun syekh, karena sekarang kan dari YouTube sudah banyak ya kajian-kajian yang bisa kita dengarkan. Saya biasa mendengarkan dari Mesir, mendengarkan dari Saudi, mendengarkan dari Sudan. Semuanya dalam satu alat kecil ini. Semuanya di seluruh dunia sudah ada kajian-kajian itu. Nah sambil dengarkan gitu, paling bagus kita mengatakan seperti ini tadi. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dikasih harta oleh Allah, tapi nggak dikasih ilmu. Sehingga dia melakukan semau gue terhadap hartanya, tidak mau silaturahmi dengan hartanya tadi, tidak melakukan kewajiban, maka ini orang yang paling rendah derajatnya. Ada lagi orang yang tidak dikasih harta, juga enggak dikasih ilmu, maka dia mengatakan, andaikan saya bisa memiliki harta seperti orang jelek tadi, maka saya pun bisa mabuk-mabuk dan foya-foya seperti dia. Maka dengan niat tersebut, fawisruhuma sawa, dosanya sudah sama. Hadis riwayat Tirmidzi derajatnya sahih. Inilah dalil bahwa niatan saja sudah mendapatkan pahala. Berikutnya, babun khairukum, orang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa'allamah, dan mengajarkan Quran. Artinya setelah mempelajari kemudian kita
ajarkan. Jadi jangan berhenti belajar tok, tapi kemudian setelah dapat diajarkan. 5027 wa bihi ilaihi qala hadatsana Hajjaj ibn Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Alqamah ibn Marthab annahu qala sami'tu Sa'd ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Qur'an. Qala, berkata perawi hadis, wa aqra'a, dan mengajarkan qira'ah, mengajarkan bacaan Qur'an. Abu Abdurrahman, yaitu perawi hadis ini, fi imrati Utsman, di dalam khilafah Sayyidina Utsman, di masa khilafah Sayyidina Utsman, hatta kana al-Hajjaj, sampai datang masa Hajjaj, yaitu Hajjaj bin Yusuf ketika menjadi gubernur di Irak. Qala, Abu Abdurrahman mengatakan, wa dzaaka, dan hadis itu, hadis yang kita baca tadi, alladzi aq'adani, yang menyebabkan saya duduk, maka adi hadza, pada tempat duduk saya ini, yaitu tempat duduk di masjid, mengajarkan qiraah Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah orang yang mempelajari Quran kemudian mengajarkan. Mempelajari Quran itu mencakup, satu, mempelajari bacaannya, dua, mempelajari tafsirnya, tiga, mempelajari qiraat. Qiraat Quran yaitu bisa dibaca ini, bisa dibaca itu. Nah, ini semuanya masuk dalam ta'allamal Quran wa 'allama. Yang paling sempurna adalah kalau kita mempelajari semuanya dan mengajarkan semuanya. Jadi kalau hanya mengajarkan bacaan Quran saja sudah bagus, tapi lebih bagus lagi orang yang mengajarkan bacaan Quran plus mengajarkan tafsir Quran plus mengajarkan qiraat Al-Quran. Ini bisa dibaca gini, bisa dibaca gitu. Maka kalau bisa tiga-tiganya kita lakukan, kita lakukan. Kalau tidak bisa, maka ambil salah satu dari tiga tadi. Ada kalanya membaca untuk anak-anak TPA, itu sudah termasuk dalam hadis ini. Ada kalanya mengajar tafsir, ya, seperti tafsir yang saya lakukan, satu hari satu halaman, nah itu termasuk tafsir Quran, termasuk ta'allam al-Quran wa'allama. Kemudian yang ketiga, ilmu qiraat. Khairukum, orang terbaik di antara kalian. Kalian ini kalian siapa? Ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama, kalian maksudnya seluruh umat Islam. Jadi seluruh umat Islam ini yang paling baik, nomor satu, itu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Tafsiran yang kedua, khairukum fit ta'limi, orang yang terbaik dalam hal bab mengajar. Ada yang mengajar IPA, ada yang mengajar matematika, ada yang mengajar apa hadis, ada yang mengajar fikih, ada yang mengajar usul fikih. Nah, di antara pengajar-pengajar itu, bab pengajaran yang paling bagus adalah mengajarkan apa? Quran. Maka kalau pakai tafsiran yang pertama, ini berarti bicara umum semua umat Islam, yang paling utama yang ngajar Quran. Kalau pakai tafsiran kedua, ini hanya bicara bab pengajaran. Kalau bab yang lain, nanti yang paling bagus adalah orang yang lain. Dan tampaknya tafsiran yang kedua ini sangat kuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata khairukum itu banyak. Misalnya Rasulullah bersabda, khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarrah. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Ini orang yang terbaik. Rasulullah juga mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik kepada istrinya. Rasulullah juga mengatakan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian Islamnya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nah, berarti paling bagus ini dalam bab tertentu. Dalam bab akhlak, dalam bab pengajaran, dalam bab kepada istri, nah, macam-macam. Ya. Maka kalau semua ini kita gabungkan, ya semakin bagus. Paling baik dalam pengajaran, paling baik dalam muamalah, paling baik di dalam akhlak. Nah, semuanya ini kalau dikumpulkan dalam satu orang, maka semakin sempurna.
Abu Abdurrahman As-Sulami, siapa dia? Dia adalah guru kita dari sisi qiraah Quran. Guru kita, kalau kita membaca Quran, itu kan riwayatnya hafaz dari Asim, ya kan? Nah, Asim itu atasnya lagi adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Sehingga kalau kita membaca Quran, ini Abu Abdurrahman As-Sulami dapat aliran pahala kita. Kenapa? Dia yang mengajarkan bacaan Quran kepada murid-muridnya, termasuk kepada Imam Asim bin Abi Najud. Imam Asim mengajarkan kepada muridnya, termasuk Imam Hafiz, kemudian qiraah Hafiz, riwayat Hafiz yang kita baca sekarang ini sehari-hari. Maka kita membaca Quran, beliau enak-enak di kuburan, itu sudah dapat aliran pahala. Dari sini kata-kata khairukum, orang yang paling bagus, itu berarti maksudnya adalah orang yang paling banyak pahalanya. Jadi dalam masalah amal, itu kata-kata yang paling baik, paling utama, paling besar pahalanya, paling dicintai oleh Allah, maknanya sama. Dalam bab amal, kata-kata paling baik, maksudnya paling besar pahalanya. Nah, wajar nih, orang yang paling besar pahalanya adalah yang mengajarkan Quran. Karena selama ayat Quran masih dibaca orang, pahala masih ngalir kepada dia meskipun dia sudah mati di kuburan. Bayangkan ya. Jadi berapa pahalanya Abu Abdurrahman As-Sulami? Nggak bisa dihitung. Saking banyaknya orang yang membaca bacaan Quran sesuai yang dia ajarkan kepada murid-muridnya sampai ke tangan kita. Wa aqra'a, dia mengajarkan qira'ah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa cara Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan qira'ah Quran itu diajari 5 ayat, 5 ayat. Jadi sehari diajarkan 5 ayat, hafalkan. Kalau sudah hafal, besok lagi nambah, ayo 5 ayat, hafalkan. Besok lagi nambah, 5 ayat, hafalkan. Maka menghafal Quran itu dengan teori 1 bulan hafal Quran itu tidak sesuai sunnahnya ulama salaf. Menghafal Quran 40 hari katam itu tidak sesuai sunnahnya ulama salaf. Kalau mau menghafalkan Quran, ikuti cara salaf zaman dulu. 5 ayat 5 ayat, 10 ayat 10 ayat, atau kalau sekarang supaya lebih mudah, 1 halaman 1 halaman. 10 ayat ada lagi riwayatnya. Kalau yang ini tadi yang 5 ayat, 10 ayat ada lagi. Nah, kalau sekarang 1 halaman ya kira-kira sekitar, kalau surat-surat apa ayat-ayat yang panjang ya sekitar 10 ayat ya. Enggak ada masalah seperti itu. Tapi maksudnya tidak sekali kejap langsung dihafalkan semuanya begitu. Karena kalau kita menghafalkan Quran sekali kejap begitu, 1 hari setor 1 juz, 1 hari setor 1 juz, sehingga 30 hari 1 bulan sudah khatam setoran Quran, itu nanti tidak akan bisa menetap hafalan kita dengan lama, pasti akan cepat hilang. Man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, siapa yang ngambil ilmu secara langsung total banyak, maka ilmu itu akan pergi dengan langsung total banyak. Wa innama yu'khadul ilmu bil ayyam wal layali, tapi ilmu diambil itu sedikit demi sedikit, sehari demi sehari. Maka hadis yang kita pelajari di sini juga enggak banyak-banyak. Paling 5 hadis, 10 hadis, satu kali majelis begini. Nah, besok lanjutkan lagi, enggak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak malah enggak paham. Dibaca khatam tapi enggak paham, apa gunanya? Lebih bagus kita baca sedikit-sedikit tapi paham, diamalkan. Berapa lama Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Quran? Karena dia mengatakan hadis inilah yang bikin saya sabar ngajar Quran sampai hari ini. Sejak masa Sayyidina Uthman sampai masanya Hajjaj bin Yusuf. Berapa lama itu? Abu Abdurrahman As-Sulami ini lahir di masa hidup Nabi SAW. Tahun berapa enggak disebutkan oleh para ulama. Adapun wafatnya setelah tahun 70 Hijriah. Maka seandainya dia lahir pada tahun 1 Hijriah, berarti usia dia sekitar 70 tahun. Kalau dia mengajar mulai dari usia 20 tahun, berarti ngajar Quran selama berapa? 50 tahun. Saya jadi mikir, Pak. 50 tahun, lama ya. Saya lulus pesantren 2006. Kemudian mengajar di Jumapolo 2 tahun. Setelah itu sampai 2008. Kemudian mengajar lagi di Garut 1,5 tahun, sampai 2010. Setelah itu kemudian mengajar di Ibnu Abbas Klaten sampai 2015 katanya. Setelah itu baru mengajar di masjid-masjid sampai hari ini 2016 sampai 2023. Nah, kalau dihitung semuanya
dari 2006 sampai 2023 ini belum 20 tahun lah. Jadi masih lama sekali kalau mau 50 tahun sebagaimana Al-Imam siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini setiap hari dia datang ke masjid, duduk, mendengarkan bacaan orang. Besok lagi datang lagi ke masjid, duduk, mendengarkan bacaan Quran dari seseorang. Seperti itu sampai akhir hayat beliau. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga, kalau kita ingin menjadi seorang imam sebagaimana Abu Abdurrahman As-Sulami, maka kita harus sabar dan harus yakin sebagaimana sabar dan yakin yang beliau lakukan. Beliau sabar duduk bertahun-tahun di dalam masjid untuk mengajarkan Quran, dan beliau yakin inilah yang terbagus sesuai sabda Nabi tadi. Maka dengan sabar dan yakin didapatkanlah, dicapailah derajat imamah fiddin. Para ulama mengatakan bisabri wal yaqini tunalul imamatu fiddini. Dengan sabar dan yakin maka derajat imam itu akan didapatkan. Imam itu apa sih? Imam itu panutan, akan jadi panutan. Panutan orang-orang lain, orang-orang lain, orang-orang yang baik. Kita dalam doa kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa berkiblat sama dia. Wong Pak Kiai itu begini, orang itu melakukan ini. Nah, itu namanya lil muttaqina imama. Kapan kita bisa menjadi lil muttaqina imama? Kalau bisa sabar dan bisa yakin. Tanpa sabar, tanpa yakin, nol menjadi imam, enggak bisa. Kita lanjutkan 028. Wabihi ilaihi qala haddathana Abu Nu'aymin qala haddathana Sufyanu an Alqamah bin Marthadin an Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman bin Affan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sama, hanya bedanya tadi khairukum, di sini afdalakum. 29. Wabihi ilaihi qala haddathana Amr bin Aunin qala haddathana Hammadun an Abi Hazim an Sahli bin Sa'din qala atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi imra'atun, seorang wanita, faqalat, dia mengatakan innaha qad wahabat nafsaha. Sesungguhnya dia sudah memberikan dirinya lillahi wa lirasulih, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya saya sudah memberikan diri saya kepada Nabi, kalau Nabi mau menjadikan saya istri saya siap. Faqala, maka Nabi bersabda mali fin nisa min hajah. Saya tidak memiliki terhadap para wanita keperluan. Jadi saya enggak perlu menikah karena sudah banyak istri saya. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki, zawijniha, nikahkanlah saya dengan dia. Qala, beliau mengatakan a'tiha thawban, berilah kepadanya baju, maksudnya sebagai mahar. Dan ini menunjukkan bahwa mahar dalam nikah hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh nikah tanpa mahar, tidak boleh. Qala, dia mengatakan lajid, saya enggak mendapati. Maksudnya saya miskin, enggak punya baju. Qala, Nabi bersabda a'tiha, berikanlah kepadanya walau khataman min hadid, meskipun satu cincin dari besi. Ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak ada batas minimalnya. Madhab Hanafi mengatakan minimal mahar 10 dirham. Itu terbantah oleh hadis ini. Hadis ini mengatakan meskipun cincin besi harganya paling-paling 1 dirham. Madhab Hanafi mengatakan minimal 10 dirham. Mana kata-kata minimal 10 dirham? Enggak ada dalam hadis. Ada hadis mengatakan mahar tidak boleh kurang dari 10 dirham, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif enggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka ringkasnya mahar itu pokoknya sesuatu yang berharga, bernilai jual, boleh dijadikan mahar. Maharnya peci ini, peci napa niki? Turki. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Peci Turki ada nilainya. Dijual berapa? Anggaplah 20 ribu. 20 ribu kan ada nilai itu. Nah, maka boleh. Yang tidak boleh adalah mahar dengan sesuatu yang tidak bernilai, enggak boleh. Maharnya apa? Upil. Upil ranek nilai, enggak bisa. Oh, ini upilnya Pak Jokowi, meskipun Jokowi enggak ada nilainya. Tapi kalau ada nilainya silakan. Fa'talalahu, maka dia pun sedih karenanya. Sedih karena enggak bisa memberikan mahar. Akhirnya Nabi mengatakan, "Ma ma'aka minal Qur'an?" Apa yang bersamamu dari Al-Qur'an? Maksudnya kamu hafal apa? Qala kadza wa kadza. Hafal surat ini, surat itu.
Dalam hadis yang lain disebutkan surat Baqarah. Faqala, maka Nabi mengatakan, faqad zawwajtuka, sungguh saya mengawinkan engkau dengannya, bima ma'aka minal Qur'an, dengan hafalanmu dari Al-Qur'an. Jangan salah paham, bukan berarti maharnya membacakan Qur'an, salah. Maharnya mengajarkan Qur'an. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain yang lafalnya jelas. Idhab fa'allimha minal Qur'an. Silahkan kamu pergi, kamu ajari istrimu tadi Al-Qur'an, maka sudah sah jadi istrimu. Maka mahar itu menurut para ulama sesuatu yang bisa bernilai jual. Ngajar itu kan bisa bernilai jual, jual kan? Seorang guru di SD satu kali datang tanda tangan berapa itu biasanya bayarnya, Pak? Di SD umum itu loh. Ada nilainya atau itu? Ada nilainya. Maka mengajar itu ada nilainya, berarti bisa digunakan untuk mahar. Karena itu para ulama katakan mahar itu boleh salah satu dari dua. Pertama barang. Kalau barang harus ada nilai jual tadi. Yang kedua adalah jasa. Jasa ada dua macam. Ada jasa agama, ada jasa dunia. Mengajari Quran termasuk jasa apa? Agama. Apa contoh jasa dunia? Ngajari pijet, ngajari masak. Jadi kalau panjenengan ahli masak, maka silahkan melamar wanita dengan mahar tak ajari masak. Boleh. Maharnya apa? Maharnya saya ajari kamu masak sampai jadi koki yang paling hebat. Nah, boleh seperti itu. Okay. Maka laki-laki silahkan belajar apa? Masak, supaya nanti apa? Bisa menikah dengan mahar ngajari masak. Boleh, boleh. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullah nanti mali walakum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ada pembahasan? Ingin mendapatkan sinisah itu intifat sampai kok. Iya, pakai tok. Nabi-Nya bagus. Terus hajinya sangat. Tapi dia namanya gimana? Apa? Gini, dia menyatakan yang penting itu tajwidnya, bukan lagunya. Tapi kenyataan bilangan lagunya itu salah. Lagunya bagus, tapi tajwidnya salah. Gimana? Ya, berarti dia merasa tajwidnya benar, sebenarnya tajwidnya salah. Nah, itu kalau memang tajwidnya salah betul, itu berarti rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang enggak tahu bahwa dia enggak tahu, ya. Artinya bodohnya bodoh tikel-tikel gitu. Kalau orang salah tapi sadar saya salah, nah itu lebih bagus. Betul saya salah, lebih bagus. Daripada salah tapi ngengkel, itu sebenarnya lagi. Nah, itu bodohnya kuadrat. Istilahnya para ulama jahal murakkab. Nah, itu lebih jelek lagi. Ada lagi? Maaf ya, saya enggak melihat. Nah, saya ingin sedikit tentang lisannya Abu Munafik. Iya. Permintaan diserahkan kepada Nabi. Nah, itu kemudian itu peralatan yang sudah diambil, kemudian ketika kita melihat kondisi sekitar kita, ketika memang kita memilahkan orang yang mungkin kita belum apa ya, mungkin ada orang cara yang mencit seperti itu. Itu bagaimana? Untuk kita bisa apa ya? Saat sebenarnya kan kita ketika kita menerapkan kan bisa juga ada nilai-nilai hal-hal. Bebas, antum mau nyalatkan orang yang selama hidupnya tidak sholat atau tidak, bebas. Kenapa? Karena masalah ini khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, orang yang hidupnya tidak sholat tetapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Menurut madhab Hanbali, orang yang tidak sholat meskipun tidak mengingkari kewajiban sholat, dia sudah kafir. Maka kalau pakai madhab Hanbali, orang itu tidak boleh disolatkan. Kalau pakai jumhur ulama, orang itu tetap wajib disolatkan. Tapi sholat bagi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah.
Sehingga kalau sudah ada yang menyalatkan, panjenengan tidak menyalatkan, silakan. Karena itu saya katakan bebas, terserah. Kalau menurut antum lebih bijaksana kalau saya salatkan, ada efek baik kepada masyarakat, silakan salatkan. Kalau menurut antum lebih bagus malah saya tidak salat supaya yang lain-lain pada kapok, silakan enggak usah salat. Ya, jadi memang kondisi mungkin beda-beda. Kondisi pengkok dengan kondisi sini beda, sehingga saya enggak berani memutuskan mana lebih baik, enggak berani saya. Antum sendiri yang lebih paham. Kalau menurut antum lebih bagus salatkan, salatkan. Menurut antum lebih bagus enggak salatkan, enggak usah salatkan. Ada lagi? Pada hadis satu setiap berarti setiap melihat data anak. Nah itu kembali biasa. Apa? Setiap hadis itu setiap melihat data anak. Oh ya. Setiap hadis ada hadatsana, telah menceritakan kepada kami. Kami ini siapa? Kalau itu di awal, itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan rekan-rekannya. Kalau itu setelahnya, berarti adalah perawi yang disebutkan sebelumnya dan rekan-rekannya. Jadi kami itu maksudnya saya plus rekan-rekan saya. Jadi para ulama ahli hadis itu kalau meriwayatkan hadis itu sangat-sangat detail. Kalau dia sama gurunya cuma empat mata, dia akan mengatakan hadatsani. Tapi kalau dia di majelis orangnya banyak, dia akan mengatakan hadatsana. Ulama hadis kayak begitu. Kalau kita kan nggak ingat kan, dulu ngajinya ini pas satu orang atau pas dua orang atau pas ngantuk kabeh kecuali aku. Enggak paham, enggak perhatian. Kalau Umar dulu sangat perhatian. Ini hadis ini dulu saya ngaji satu orang. Guru saya sama saya saja. Maka dia hadatsani. Ingat betul mereka. Kalau kita enggak begitu ingat. Itulah bedanya kita dengan ulama-ulama dulu. Mereka sangat detail. Kita cuma gini-gini aja. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada. Subhanakallahumma rabbana alhamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa waktu kami tidak menyampaikan beberapa program amal saleh, izinkan pada kesempatan hari ini Ahad 14 Mei 2023 kami menyampaikan kembali program-program amal saleh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang pertama yang kami sampaikan adalah berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Alhamdulillah program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini kita mulai lagi. Pada hari-hari ini kita memulai untuk melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Insya Allah ini akan segera kita selesaikan dalam beberapa minggu ke depan untuk persiapan penerimaan murid baru atau santriwan dan santriwati baru. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang kedua masih berkenaan dengan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami diberikan kesempatan untuk membebaskan lahan di sebelah timur Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Luasnya kurang lebih 1.300 meter persegi. Kami tawarkan kepada muslimin muslimat semuanya yang hendak turut andil untuk wakaf pembebasan tanah ini untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan tawaran untuk turut andil dalam program kebaikan ini. Bisa untuk ikut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan maupun program perluasan lahan untuk Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan sinerginya untuk kebaikan-kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk menerima semua amal soleh kita besar maupun kecilnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Amin, amin ya rabbal alamin.
Sekian dan demikian informasi program Amal Soleh yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wal'afu minkum. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.